Di antara banyak hal yang pernah aku temukan, ada satu hal yang sampai saat ini belum sepenuhnya aku benar-benar memahami tentang seseorang yang memberi pelukan bukan hanya untuk memberi senang, melainkan rasa tenang. Sejak menemukan ia, aku benci membahas tentang perpisahan, juga kehilangan. Sejak mencintai ia, aku jatuh cinta pada cara semesta yang memberi ruang jatuh cinta dengan cara-cara yang rahasia. Sejak membersamai ia, aku tahu aku tidak lagi jatuh pada matanya, melainkan juga pada hatinya. Entah bagaimanapun, jika pada akhirnya bukan ia yang menjadi pulangku, tidak sekalipun aku akan menyesal telah mencintainya dengan sebaik ini. Aku bahagia telah menyediakan cinta yang baik, cinta yang tulus, cinta yang jujur, juga cinta yang menerima. Bukankah perasaan terbaik dalam mencintai adalah saat kita berhasil tidak mengharapkan perasaan yang sama yang akan ia berikan pada kita?